Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-fatah al-jawad al-mu'in ala tafakuhi fiddi. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ashab al-karama wal-fadila, pengasuh pesantren kebiyah Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta ibunya, Al-Mukarram Abuya Dr. Haji Ar-Razi Bashir LC Sarjana Filsafat Islam Magister Agama Humaniora, segenap Duriyah Hadratu Syekh Haji Muhammad Hashim Ash'ari yang kami hormati, seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul di aula pesantren Tebuira dengan keadaan sehat dan afiat. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikurina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segenap hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara silaturahim Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim dengan pengasuh dan dhuriyah dan juga santri pesantren Tebuir akan segera kita mulai. Karena itu, marilah kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat sehingga kita bisa memetik ilmu yang insyaallah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Musafi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
Tapi kalau dalam manhaj tashih yang didahulukan Bukhari Muslim, rawahul Bukhari Muslim wa Ahmad bin Bal, jadi tergantung manhaj yang mana dan harus konsisten. Tentu saya tidak akan menyirami garam ke laut, cuma refleksi saja karena langsung. Seharusnya kan ada takdimat kulimat dari beliau. Pengen dengar sesuatu juga kalau beliau. Boleh gak saya tembak langsung? Kamu sadar baik. Wadid tuan asma minkum kulimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khusus yang saya hormati Buya Dr. Ar-Razi Hasyim dan yang ada Pak Nur Naurani dan para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya itu kawan di sini. Di beliau memang acaranya acara Dr. Ar-Razi ini ingin jadwal kemudian waktu yang ada di tepir ini kok cuma jadwal aja banyak hal beliau ini sekarang ini jadi idola anak muda. Beliau masih muda, pemikiran-pemikirannya luar biasa. Jadi sedang viral di media-media ini sedang viral. Maka akan sayang kalau beliau hanya berjarah di sini kemudian pamitan lagi. Bahwa ini ada kesempatan, kalau tidak kita pada sore hari ini kita persilakan kita membangun silaturahim itu sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Hadrotul Syekhina. Dan dari situ kemudian kalau beliau ini banyak hal-hal yang perlu dicatat, ini saya semua sudah pakai, semua sudah membawa buku dan catatan-catatan masing-masing. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa dicatat dari apa pesan-pesan atau pemikiran-pemikiran dengan Ar-Razi. Nah, sedikit tadi saya juga di dalam sama saya sampaikan di sini ini kita ini sedang menggali bagaimana ahli sunnah wal jamaah yang kita di sini itu kita mengikuti tulisan atau kitab beliau jadi risalah ahli sunnah wal jamaah. Kita belum lengkap kita menggali pemikiran ahli sunnah wal jamaah dari kitab-kitab beliau itu. Kan saya rasa perlu pendalaman-pendalaman lagi. Rasanya belum habis kita menggali sampai sekarang. Nah, jadi saya sudah sampaikan kepada beliau yaitu pegangan kita untuk ahli sunnah wal jamaah. Dan itu sangat penting karena di risalah ahli sunnah wal jamaah itu di salah satu pasal di pasal itu beliau juga menyampaikan Islam itu nanti terpecah menjadi 73 golongan dan yang selamat hanya ahli sunnah wal jamaah. Maka sangat penting kita memahami, kita betul-betul kita tahu yang mana itu hasil ahli sunnah wal jamaah. Nah ini karena bikin selamat ya kita harus betul-betul serius kita untuk memikirkan itu golongan ini yang mana. Jadi sore hari ini kita beruntung ada Bu Dr. Ar-Razi. Nanti
kalau barangkali ada waktu untuk berdialog, silakan ditanyakan. Kira-kira yang mana gitu? Satu golongan ahli sunnah wal jamaah itu. Nanti kita sama-sama juga di kita gali dan juga kita mengharap, kita mohon supaya beliau juga menyampaikan. Nah, kira-kira ini kita kalau muslim ya kita nyebutin faham-faham ahli sunnah wal jamaah itu. Nah, ini saya tidak berpanjang lebar karena waktu beliau kalau untuk saya nanti kapan-kapan masih bisa ketemu lagi, besok bisa masih ketemu lagi. Jadi dari saya rasa sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran pemimpin. Baru hati saya senang. Kalau gak enak, seolah ada. Baik. Karena sudah dihantarkan mengenai Ahlus Sunnah yang dulu ditulis oleh Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari qaddasallahu sirruhu, maka saya mau nanya, di Ma'had Ali itu takhususnya apa? Hadis. Nah, ini lebih menarik karena banyak nanti ke depan kelompok yang mengaku dirinya mutafannin bi ilmi hadis tapi yubtil wa yurud ala aqidati ahli sunnati wal jamaah allati rawaha imam Asy'ari. Jadi sekarang sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang menyebut dirinya manhaj sunnah dan mengatakan Asy'ari yang sesat. Ya, sudah banyak di YouTube, di Tolekoh al-YouTube ya sangat banyak. Anda yang gak ngerti sifat Ma'ani, terus dia ngomong itu di Sumatera sana, apa kata dia? Asy'ariyah itu hanya menerima 7 asma Allah, selebihnya dia tolak. Ternyata orang ini gak ngerti apa beda sifat Ma'ani, Ma'nawiyah dan bedanya dengan Al-Asma'ul Husna. Akhirnya ketika membaca sifat 20 kan cuma disebutkan sifat ma'nawiyah 7. Jadi Asy'ari hanya menerima 7 sifat dan nama Allah. Kata si jahilun muraqqabun bidutul. Kalau dalam ilmu kalam agak pedes-pedes umum. Tapi di sisi yang lain kita dipermalukan ketika ada seorang kiai menyebutkan sanad Asy'arinya salah juga. Beberapa tahun lalu ada seorang kiai menyebutkan sanad Imam Asy'ari kebalik-balik, salah lagi. Untuk dihafalkan santri. Maka ini kesempatan bagi para tulab talibat mutakhasis bi ilmu hadis wal isnad. Ini beda ya, ilmu hadis dan isnad itu beda. Ilmu hadis itu ilmu mustalah. Ilmu isnad baru masuk ke sana, baru masuk ke takhrij, baru masuk ke tabarukan, ijazahat. Masa ada orang ngaji hadis tapi enggak memperkenankan dan tidak mencari sanad, itu aneh. Nanti bakal muncul ada orang-orang doktor-doktor, SC, MA, SKG, sarjana alam gaib. Dia ngajar ulumul hadis tapi mengatakan hari ini nyari sana, ya salah. Malah kalau kita buka khataman kitab dan ijazahan itu didoif-doifkan. Nanti bakal muncul begitu. Bahkan ada yang mendoifkan sanadnya Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Berarti dia sok ngerti ilmu hadis. Bahwa ta'if dan tashih sudah berhenti di masa tabi'in. Sekarang itu pelestarian isnad. Makanya Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari punya sanad. Dalam buku Syekh Yasin Al-Fadani, Buluhul Amani, disebutkan gelar beliau Al-Allamah Al-Muhaddis. Udah Allamah itu mutafannin bi kulli fan. Itu Allamah. Kalau kita Allamah.
kalau Mbah Wahab tadi kita dari sana, itu disebut Al-Allama Al-Musyarik. Kalau ini beliau khusus Al-Allama Al-Muhaddits. Itu gelarnya. Syekh Yasin ternyata waktu di Mekah ketemu beliau dan istijazah minta sanad beliau. Dikasihlah sanad. Dan Hadratul Syekh menceritakan, saya meriwayatkan ini daripada Syekh Mahfud Al-Kirmasi yang punya sanad kitab Kifayatul Mustafid. Di situ bertemulah sanad hadis, sanad fikih, sanad akidah, termasuk juga sanad tasawuf. Berkaitan dengan sanad akidah yang tadi kita komentari, di situ ajaib sekali. Syekh Mahfud Al-Kirmasi di antara kitab-kitab sanad yang saya teliti, hanya beberapa yang menyebutkan sanad Imam Asy'ari. Salah satunya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari dapat dari Syekh Mahfud Al-Kirmasi disebutkan sanad akidah Asy'ariyah yang nyambung kepada Hadratul kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Sayangnya sanadnya tidak diteruskan ke Nabi. Cuma disebutkan an-haq an-al-imam Abil Hasan al-Ash'ari, berhenti. Makanya ada seorang tokoh NU yang sebelumnya menyebutkan sanad, tapi dia belum laisa min ahli isnad. Dia bukan ahli sanad, hafalannya kencang bagus. Sayangnya gak konfirmasi dulu sama orang Mahat Ali. Disebutlah di situ Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari, ya Hasyim Asy'ari. Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari mengambil ilmu an Abi Abi Ali Al-Jubba'i, begitu. Dibolak-balik. Ternyata namanya ditulis bukan Al-Jubba'i, ada lagi anaknya Al-Jubba'i. Disebutkan di sanadnya bahwa Syekh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yarwi'an Abu Hasim Al-Jubba'i, meriwayatkan dari anaknya Jubba'i, baru dari Jubba'i, terus dari Nazam. Nazam ini Imamul Mu'tazilah. Amr bin Ubaid, bukan Dr. Ubaid ya. Mana Dr. Ubaid ini? InsyaAllah, mana kita kalau ada Dr. Ubaid? Mutakhasis di ilmu al-hadis wal isnad. Ambil-ambil itu, ini akhirnya dahsyat. Boleh saya sebut ini muhaddis an-naqid. Bisa mengkritisi sanad, termasuk saya bisa dikritisi sama beliau. Ini kan keliru dan konyol. Keliru bin konyol. Kok Hasyim Asy'ari? Ya, Hasyim Asy'ari. Jadi memang Abdul Hasan Asy'ari dan Hasyim Asy'ari ini susah. Saya mau pisahkan. Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari kok yarwi anil Jubba'i wa waladuh Abu waladi, ini kan muskil itu. Sanad dari mana ini? Ternyata cucok logi. Ya, pengen nyari sanad Imam Asy'ari tapi gak ketemu. Itu pun dari Syekh Zakaria Al-Ansori kepada beliau Abdul Hasan Asy'ari pun banyak makhluk dan munqat ya. Dan itu berbahaya. Berbahaya, nanti orang akan mengatakan benerlah Asy'ari itu bukan ahli sunnah, kata kelompok sebelah. Kelompok tadi yang bilang Asy'ariyah sesat. Mereka sudah berani loh, kok kita masih santai-santai aja. Kok masih ada ustaz ngomong gini, Rosi itu masih bicarain hal khilafiyah. Saya bukan ngomong khilafiyah, ini ngomong al-waqi'iyah, fenomena yang kita bicarakan. Kalau kita mau udah beres, ngapain bahas usholi bid'ah atau tidak, kan gak penting lagi. Yasinan bid'ah itu gak penting kita. Untuk apa ngomongin begitu? Cuma orang awam mereka butuh penjelasan itu. Kiai-kiai berhenti tertahan dengan tembok-tembok pesantren dan keluar-keluar. Mohon maaf, kapan kita mau turun ke lapangan? Akhirnya umat ini karena susah ngaji kepada kiai pesantren, ustaz pesantren, karena ustaz pesantren, apa yang bahas begitu lah. Mereka ngaji di alam al-YouTube-nya. Biasanya kan alam al-huyuh, ini alam al-YouTube. Dan saya sedih sekali dengan fenomena ini.
Walaupun di awal-awal sampai hari ini masih banyak teman-teman aswaja ini ngeyel saya cuek aja. La khaufun mata lahi. Ya keberaniannya Romo Kia Ilmu Sofa nempel-nempel dikit lah. Jadi kayak gak ada takut gitu. Dulu beliau sering ngomong gitu, la takhaf. Sering ngomong gitu, la takhaf. Al-kabir la yakhaf min as-saghir. Orang bersanad itu kabir, kata beliau. Orang berguru itu kabir. Saya teringatlah kalam Imam Ibn Mubarak. La takumu as-sa'ah hatta yukhaz al-'ilma 'an as-saghir. Saya ingat saya begitu lafaznya di Zuhud Ibn Mubarak. Silakan nanti akan jadi kritik ya kalau salah. Tidak terjadi kiamat sampai ilmu diambil dari as-saghir. Bertanya baru sok mata yang butuh sangat mengkotik pas nyebut salam mengkotik langsung putus ngeri kali ya pertanyaan murid-murid santri Allah yang wafat tahun 181 Hijriah angkatan guru Imamuna Muhammad bin Idris Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada beberapa orang, salah satunya Imam Malik. Imam Malik punya sahib namanya Ibnul Mubarak, ahli riyadhah plus ahli hadis. Dulu Imam Syu'bah Amir Mu'min fil Hadis mau coba-coba riyadhahnya Ibnul Mubarak, dua hari kabur. Itu level Imam Syu'bah yang tiap malam tak pernah ninggalin tahajud, yang tiap hari zikirnya ribuan. Ngikutin riyadhahnya Ibnu Mubarak gak kuat. Kalau sekarang siapa ya yang kuat riyadhahnya di pesantren siapa gitu? Itu Ibnu Mubarak zaman now gitu ya. Puasa tiap hari, putih tiap hari, jomblo setiap tahun. Semacam masa aja gitu. Ditanya oleh beliau, qila man al-asagir? Siapakah yang asagir atau asagir? Ya Sayyidi, wahai Tuan, Syekh. Ya Pak beliau, man la syaikhalah atau man la sanadalah. Orang yang tidak berguru. Ini maklumat yang saya ingat, bisa jadi teksnya berbeda, tapi yang saya ingat itu. Berarti inilah zamannya. Sekarang sohir itu benar-benar sohir itu, YouTube itu kan sohir itu handphonenya. Sohir hakikatan. Benar ya? Handphone dibawa kemana-mana jadi guru. Jadi sohir hakikatan tadinya bukan hakikat, tapi masih majaz. Nah ini zamannya. Kita-kita yang baca kitab ini akan diejek oleh orang baru hijrah kemarin sore. Terus dibilang, Romo Kiai ini mukolli. Masa Bukhari lawan Fathul Muin? Nah. Itu kejadian di UIN tahun 2006 atau 2005. Namanya Fulan bin Fulan, belakangnya Jais. Jangan bilang. Waktu itu ada anak muda intelektual NU bawa kitab Fathul Muin. Hafalan dia Fathul Muin. Kata si titik-titik Jais ini, masa ente adu kitab Bukhari yang saya baca dengan Fathul Muin? Gak level. Begitu cara mereka cuci otak. Banyak tuh mahasiswa cuci otak. Ngapain ikut Imam Syafi'i? Langsung saja kepada Nabi. Kita tanya balik, gimana caranya baca Sahih Bukhari? Nah Sahih Bukhari itu pengarangnya murid dari muridnya Imam Syafi'i. Bahlul juga tuh orang. Hadis pertama Sahih Bukhari, ya ruwi anil Khomeini, an Sufyan bin Uyainah.
Humaydi itu khodamnya Imam Syafi'i. Kemana Imam Syafi'i ngambil hadis, dia ngambil hadis. Enaknya jadi khodam. Dapat si imamnya dapat hadis dari Sufyan bin Uyainah. Dia dapat salat juga. Maka dia satu tobokot sama sayyidnya, tuan. Enak tuh. Yang di ribat itu ada juga tuh salah satu yang khidmah namanya Sidi Musa. Sidi Musa ini orang Sumatera Barat. Kemana saya pergi cari sanad, dia ikut. Padahal dia murid saya. Jadi kalau saya dapat sanad musalsal dari Fulan, dia dapat juga. Saya dapat sanad dari Syekh Fulan, dia dapat juga. Jadi besok-besok kan dia nggak perlu nyebut nama saya. Oh ternyata itulah sirnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dalam manaqib Imam Al-Baihaqi mengatakan, atamanna atau wajibtu ya, an u'allim syai'an minal ilm wa la yunsab ilayya. Saya berangan-angan, ini kira-kira ibarat yang saya ingat riwayat Al-Mana. Aku mengajarkan suatu ilmu, lalu ilmu itu tidak dinisbatkan kepada saya. Itulah buktinya Imam Al-Humaydi. Makanya orang tidak tahu Imam Syafi'i itu sebenarnya sangat yu'asir fi manhajil Bukhari. Karena tidak disebutkan di situ. Haddatsana Al-Humaydi, haddatsana qala haddatsana Syafi'i. Tidak disebut Imam, doanya mustajab. Nama beliau tidak disebut oleh murid. Itu kejadian. Akhirnya orang-orang berebut mengatakan Imam Bukhari itu hanbali, karena beliau langsung talaqqi ke Imam Ahmad. Tapi kan lucu, di masa Imam Ahmad masih hidup, mazhab hanbali belum taksis, belum dibukukan. Maka ini khotok, nisbatnya tidak sahih. Mazhab Imam Ahmad baru dikodifikasi dua generasi oleh Ghulam As-Saghir. Ya, Ghulam As-Saghir datang dua generasi setelah beliau. Itu sebabnya dalam ikhtilaful fuqaha alladhi jama'a al-imam al-hafiz al-muhaddis al-mufassir Ibnu Jarir al-Tabari qala anna haula al-fuqaha thalasah fa'as Abu Hanifa, Malik bin Anas, Muhammad wala yazkur ism Ahmad bin Hanbal. Jadi sampai awal abad keempat nama Imam Ahmad belum ditulis sebagai imam muassis mazhab. Masih dianggap seperti Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Syaibani dalam mazhab Hanafi. Benar kan? Enggak benar ya? Benar menurut saya minimal ya. Pusing atau jangan pusing, ini ilmu cetek, biasa-biasa. Bagi saya itu ilmu langit, ilmu laduni baru tinggi. Kalau masih bisa dibaca di kitab, bagi saya itu ilmu biasa. Masih bisa dihafal, masih bisa dicari, itu ilmu biasa. Ilmu mastur namanya. Tapi kalau ilmu mahfuz, kabis ini. Mahfuz bisudur, itu baru dahsyat. Ilmu mahfuz itulah yang disebut laduni lil awliya. Ya. Nah, kembali ke awal tadi. Sekarang itu orang sudah mulai ngejek akidah kita Ahlus Sunnah. Lalu mereka mengatakan langsung saja kepada kitab dan sunnah. Tak usahlah ikut-ikut kiai-kiai itu. Jadi Pak Kiai berarti sudah berapa tahun khidmah di pesantren dari awal nyantri. Itu di mana aja? Zuriat. Okay. Khidmah di sini dari tahun 2 tahun. 4 tahun. Tapi nyantri dulu sebelah. Artinya tetap santri bagi. Dari lahir sekarang cuma berapa bagi? Pakai kamu kalah milenial sama saya. Saya 63.
gimana ya? Berarti jadi santrinya sudah 60-an tahun. Orang kayak beliau ini disebut oleh anak-anak muda sekarang itu mongoli. Mereka mutabi. Dulu saya ngomong, saya dulu ngisi di Muhammadiyah sering, karena nama saya pernah masuk ke majelis tarjih. Serius. Terus saya ngomong kepada ustaz-ustaz Muhammadiyah, taklidnya Nahdiyin itu itibaknya ente. Maksudnya apa? Nahdiyin ini para aswaja sudah tahu dalil, kaedah, kalam ulama, lalu marojiknya tidak pernah mengatakan mereka langsung kepada Alkitab As-Sunnah, masih pakai saran kama kola syekhulan fi kitab kaza wa kaza, masih begitu. Yang disebutkan di kitab itu tetap saja syarah dari hadis, tafsir dari Al-Quran, istinbat dari hukum. Mereka mengerti istidlal, tidak hanya mengerti dalil. Kalau dalil kan cuma nomor sekian, alamat sekian, kan gitu. Lagi tren sekarang ya, surat sekian, ayat sekian, itu mah dalil. Istidlal yang penting. Istidlal itulah penentu seseorang ini muttabi atau muqallid. Kata Imam Al-Juwayni, ittiba itu ikut dengan tahu dalil. Dalil dalam pemahaman beliau bukan tahu nomor plus istidlalnya. Ini menurut Imam Al-Juwayni dalam Al-Qur'an. Tapi sekarang yang penting tahu nomor, enggak mesti hafal ayatnya. Canggih hafalan sekarang ya. Al-Hafiz Al-Bindaki. Itu sangat canggih sekarang. Yang paling cuma Ustaz Adi Hidayat yang hafal nomornya plus hafal ayatnya. Selebihnya enggak. Selebihnya hafal nomornya doang. Ah, Ustaz Adi ini dahsyat nih Romo Kiai. Beliau hobi baca risalah Al-Sunnah hampir terus. Maka ketika orang nanya itu buah itu akidahnya Pak, saya sebut Asy'ariyah. Tapi ala buah. Mazhabnya apa? Syafi'i, tapi Syafi'i ala Muhammadiyah. Ala buah. Saya ngomong begitu di depan teman-teman Muhammadiyah. Kalau mereka sakit hati untuk senang, saya ngomong. Jadi ittiba'nya ente itu masih taklid versi nanti. Kayaknya banyak gak terima. Makanya saya juga oleh teman-teman Muhammadiyah. Padahal saya gak maksudnya mengkritik juga. Benar gak kita begitu? Kita kalau mau fatwa sesuatu, kita pelajari kawaidnya. Lalu dari kawaid baru ketahuan dalilnya. Dalilnya dilihat istidlalnya. Lalu dari situ lihat ikhtilaf haramnya di situ. Benar gak? Itu lengkap sekali. Kalau mereka enggak. Apa hukum rokok? Qala ta'ala wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah berfirman, jangan engkau terumuskan dirimu kepada tahluka. Rokok, kata pak dokter dan bu dokter, itu fihi halal. Fahuwa haramun qat'an. Qat'i dari mana? Dalilnya qat'i, istilahnya qat'i kan? Istilahnya tak qat'i. Begitu kita akan menghadapi orang-orang itu. Katanya pokoknya ada di Quran. Wala tunku biadiku biletak kita misalnya sukut-sukut doang. Saya punya jamaah murid dari Bang Iman ITB. Bang Iman ini memfatwakan rokok itu musyrik. Rokok musyrik. Musyrik pun rokok dia yang rokok. Rokok afwan. Berarti musyarik sama kita berlomba. Saya juga mantap berlomba. Sekarang sudah mulai hidup. Saya tanyalah teman-teman saya ini, murid-murid beliau umurannya sama,
36 semua, saya 63. Saya tanya sama beliau. Itu banyak, majelisnya tetap di salah satu institusi Muhammadiyah. Tapi ini gak ada hubungannya dengan Muhammadiyah. Kebetulan ngajinya di situ. Saya tanya, di Quran emang ada rokok syirik? Oh enggak ada, tapi orang kalau lagi azan, ente lagi merokok dulu mana? Berdasarkan pengamatan saya, mohon senyum. Yang merokok, dia emang habisin dulu rokok. Itu musyrik, fatwa dari Bang Iman. Saya tanya ke kawan-kawan, Bang Iman itu siapa? Ternyata suami salah satu jamaah. Yang dia mengerti Bang Iman bukan ahli tafsir, cuma orang pergerakan ITB Salman. Ya bagus lah, oke lah. Kita gak akan menggunjingkan beliau. Cuma ini muridnya ngomong bahwa rokok itu syirik karena lebih dahulukan hisab ahlul hisab daripada ahlul jamaah. Walhasil saya nanya gini, kamu tahu gak ada ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah? Ada gak di situ dukhon? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir? Atau ada ayat tentang bahwa maisir, khamar, selama macam disebut rijsun min amali syaitan? Saya tanya, kamu yang buka ya? Kita buka ya depan dia, karena otaknya otak indeks. Kita kasih nomor ayatnya, nomor suratnya. Suruh buka. Adakah lafaz menghisap rokok di situ? Oh, enggak ada. Khamar disebut rijis. Bukan rijis ya. Hurrimat alaikum jelas cuma beberapa doang. Terus rokok kok bisa lebih haram daripada maisir dan khamar? Ngomong juga dia, iya ya. Terus gimana? Jika khamar cuma disebut rijis, maka kias ente paling kuat seharusnya cuma rijisun. Tapi gak ada satupun ulama mengatakan surbun tuhon rijisun min amali syaitan. Yang ada hadis palsu bahwa rokok itu kencingnya setan. Ada nggak? Coba cari ntar. Kalau ketemu saya kasih sebelahnya. Tidak. Bukan, saya nggak masih hati. Gak akan ketemu. Itu khurafat, mukhtara. Supaya orang-orang pada mau menghentikan rokok, dibuatlah riwayat-riwayat mukhtara. Gak ada itu riwayat. Maksud saya sederhana nih, para santri, kalau para kiai sudah tahu jawabannya, para mahasiswa, mahasantri ya. Tantangan kita ke depan, karena umur kita beda jauh ya, saya 63 kan. Kalian berapa? 16. Tantangan kita bukan siapa-siapa. Maukah memenuhi ruang-ruang kosong di sosial media? Jadi saya, kampanye saya sekarang cuma itu. Para alim ulama, tolong jangan kosongkan YouTube. Saya bermimpi 2-3 tahun ini akan banyak muncul bahas-bahas maksud ilmiah dengan manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dan itu di record di YouTube, di posting di YouTube. Kalau kiai-kiai ini kan mereka pengen masyhur ya. Mereka ini gak butuh syuhrah. Kita juga gak butuh syuhrah. Kita ngajar kayak biasa, tapi ada sosial medianya. Supaya nanti ketika ada orang yang gak sempat ngaji terlaki di pesantren, dia bisa menikmati istifadah dari nadaris-nadaris pesantren. Maka saya mulai memberanikan bahwa kitab-kitab berat masuk ke alam YouTube dari alam luhur. Contohnya kitab Hikam. Dulu kan Hikam tukarnya di mana? Ternyata dibahasakan biasa, cocok dengan harian kita. Ada satu kitab lagi yang unik judulnya Khatmul Awliya. Di situ ada metodologis keilmuan para wali. Ternyata wali itu enggak sadar dirinya wali. Di situ dijelaskan ilmu kewalian itu apa?
kita jelaskan sambil canda-canda pada konek, maka mulailah orang curiga sekarang siapa wali. Ternyata wali itu dari gamenya dia, wali itu ada di pesantren, tapi di pesantren juga ada wali repot. Kemakana fihi waliur rahman fafihi wali syaitan. Dua, wali syaitan itu hafiz Quran seperti disebutkan dalam hadis khawarij, itu wali syaitan hafizul Quran. Wali rahman dia bukan hafiz tilawatil Quran, dia hafiz ma fil Quran. Itu beda. Ketika Nabi ditanya oleh Aisyah, ditanya akhlaknya beliau, jawabannya apa? Khuluqul Quran. Berarti Nabi siapa dong? Jika khuluqnya Quran, faman fama huwa nabi, fama huwa haqiqatul nabi. Haqiqatul nabi huwa haqiqatul Quran. Karena Nabi itu apa aja dari beliau itu sudah nur Quran semua. Di pendek kalam adinda para sama santri mulailah hidupkan keilmihan ilmu isnad, tapi jangan lupa keberkahan ijazah dan tawakki. Ya, kadang-kadang baru aja bisa berbicara Yosef Sah, Ignaz Bonzir sudah gak mau ikhtitam, gak udah gak mau tabarukan ijazah. Kekuatan kita ada pada ijazah, kekuatan kita ada pada isnad. Karena isnad itu tanda mahabbah, ikatan ruh dengan ruh, kolbu dengan kolbu. Kalau nulis-nulis baca jurnal itu rohnya dengan rohnya, itu bisa keputus, bisa keputus. Jadi harapan saya kalau memang di sini mahat alimnya tak khusus hadis, semoga setiap hari ada qira'ah kutubil hadis, tabarukan ataupun tafaquhan. Insya Allah. Ini kan sudah banyak nih Dr. Ben ini punya kemampuan membaca kutub sita. Silakan diprorot itu ilmunya ya. Beliau ini agak suka khutbah, sebenarnya ngaji duduk. Ngaji duduk, bahas, bahasa. Nanti keluar itu ilmu nakatnya, nakat riwayat sampai sana. Insya Allah ke depan takhusus ini akan menjadi tren ya, untuk orang-orang yang ingin belajar hadis. Insya Allah. Barangkali itu yang saya sampaikan. Maghribnya jam berapa nih Kim? 6 kurang sedikit. Ini jam istiwa atau jam apa? Jam bid'ah. Saya kembalikan ke moderator apa hostnya. Wallahualam. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang telah disampaikan oleh Abuya. Baik, seperti sebagaimana arahan dari pengasuh tadi, kita buka beberapa pertanyaan agar terjadi diskusi pada sore hari ini. Dan ini sudah masuk satu pertanyaan dari K.H. Hanifuddin, pengasuh pesantren Hanifida. Alhamdulillah beliau raut ya, yang baju putih. Beliau mohon izin diakui sebagai murid Buya walau ngaji dari alamul YouTube. Pertanyaan, kesuksesan seorang anak sangat dipengaruhi oleh kehebatan ibunya. Tapi kenapa sedikit kisah-kisah tentang wali perempuan? Kedua, berapa banyak dan bagaimana kisah-kisah wali perempuan? Apa ada pengaruh dengan cara belajar laki-laki dan perempuan dalam hal kewalian? Salah Pak Kiai, saya yang harus jadi murid Pak Kiai. Ini duduk di sini bukan berarti lebih mulia dari Pak Kiai. Ini karena lagi menawar beliau. Baik, sama-sama ngaji. Insyaallah. Mana yang bisa diistifadahkan tetap diambil. Yang sudah ketemu dengan saya itu sah mengamalkan apa yang saya ijazahkan di alam al YouTube ya. Baik sholawat ahadiyah, sholawat fatih. Sholat hadiah itu ada syarat, cuma belum keluar sekarang. Nanti ada masanya. Insyaallah. Sholat hadiah itu gak dibuat-buat, emang datang. Datang begitu. Itu terjadi ketika masa-masa musyahadah nanti. Lucu lah itu. Kalau saya lagi rindu, saya baca itu. Langsung lepas rindunya.
Kenapa wali perempuan tidak populer? Itu pertama, pakai ilmu orang barat dulu ya. Orang barat itu melihat, dan ini yang disebut kalau itu syatik dan suaminya Amin al-Khuli, bahwa orang-orang Arab sekitar, bahkan dunia pada masa itu, tidak hanya Arab tapi juga barat di zaman itu, Cina di zaman itu, la yahtamuna bi umuril niswah, mereka tidak pernah mementingkan persoalan perempuan. Bagi mereka perempuan itu ya begitu aja. Hinama jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Nabi Muhammad, coba lihat Barzanji, tokoh sentral dalam maulid Nabi itu bukan Nabi dulu. Tokoh sentral sebelum Nabi adalah Sayyidah Aminah. Coba lihat di situ. Sayyidah Aminah ketika baru hamil didatangi Jibril, didatangi Malaikat Mikail, Adam, Nuh, Idris dan kibarul anbiya. Nih, pernah mimpi ketemu Nabi Adam? Pernah disalamin Jibril? Terus tiba sekarang muncul orang-orang PA. Apa kata mereka? Aminah musyrikah. Orang tua Nabi finnar. Cuma karena salah baca teks, karena bisa tahu dalil atau istidlal. Ada orang bertanya, "Aina Nabi Rasulullah?" Qala finnar. Sedih. Falamma qafa qala Rasulullah SAW, "Inna abi wa abaka finnar." Hadisnya sahih Muslim. Inna abi wa abaka finnar. Tapi kalau di istidlal versi Quran, al-ab di Quran itu bisa kakek paman, bisa kakek, bisa om, bisa pakde, pakle gitu. Seperti riwayat yang kita temukan di Quran mengenai Sayyidina Ya'qub ketika bertanya, "Ma ta'budu nabi fa'di?" Qalu, "Na'budu ilaha wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Kan gitu. Nabi Ya'qub nanya ke Nabi Yusuf dan saudaranya, Bunyamin. Bunyamin nabi tapi merosot. "Apa yang kau sembah selaku?" Dijawab oleh beliau, oleh mereka, "Na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika." Jamak dari abun, jamak dari aba'ika. Pertama yang disebut apa? Ibrahim. Berarti jin disebut abun. Kakek boleh disebut sebagai ayah. Inna abi wa abaka, seperti kakekmu. Yang kedua, Ismaila. Ini yang ngomong siapa yang ngomong? Nabi Yusuf dan kawan-kawannya dan saudara-saudaranya. Wa Ismail wa Ishaq. Yaqub itu bin Ishaq. Berarti Ismail siapanya dia? Siapanya Nabi Yaqub? Pak D-nya. Pak D. Kok kecil ya? Enggak, lebih dulu lahir. Kalau di Padang itu siapa yang dulu lahir itu gede. Kalau di Jawa, nasam yang tinggi itu gede. Wah, disebut Pak Le aja ya. Bapak kecil, Pak Le. Paman kecilnya Nabi Yakub namanya Nabi Ismail. Disebut Abun di situ. Nah, ini yang disebut dengan Mahzal Kalam. Kalau dalam teori-teori hermeneutik, ya, kita gak butuh teori itu sebenarnya. Cuma sekarang orang-orang perlu istilah itu. Mahzal. Jadi zona makna dari kata ab tidak hanya walid, tapi juga termasuk paman, kakek. Jadi ketika Nabi ngomong inna abi wa abaka finnar, itu bisa berarti pamanku Abu Jahal, Abu Lahab juga masuk raka, gitu maksudnya. Itu makna hadisnya. Karena dalam ilmu hakikat yang bisa mimpi Jibril, mimpi para nabi, itu mesti nabi atau wali. Maka dalam sekolah guru-guru saya, Aminah itu adalah awal awliya minan nisa min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waliyah pertama itu Sayyidah Aminah. Makanya saya tanya balik nih, ini wali gak sih? Pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad? Tuh, bengong kan?
itu mereka yang bilang orang tua Nabi masuk neraka. Mimpi Nabi Muhammad gak pernah, paling mimpi mimpi tadi, jadis. Di kitab Hilyatul Awliya disebutkan beberapa nama Asma' Sufiyah. Nah, kalau orang barat kan menganggap perempuan itu tidak dikasih tempat di kalangan umat Islam. Mereka lupa itu terjadi di Rum, Romawi. Nih, mohon maaf, ini bukan vulgar. Dulu salah satu kaisar Romawi itu punya kecanduan menggauli gadis. Maka dia setiap kali datang ke suatu wilayah, diambil anak gadis paling cantik, dibawa ke istana. Sekali pakai, dia buang ke salah satu barak di bawah istana. Setelah dikumpulkan, itu tulang belulangnya ada sekitar 4.000 gadis. Nabi Muhammad cuma 11, mereka bilang hypersex. Kaisar Romawi yang merupakan simbol mereka, itu 4.000 sekali pakai dibuang. Ternyata di Cina ada satu kaisar punya gundik 6.000. Biasa aja tuh, nggak ada eksplorasi. Jadi kita maklumi, jadi mereka ini sebenarnya nggak adil dalam berpandangan ya. Ala kuliah Islam dengan ulama-ulama musliminnya sudah memberikan ruang yang luar biasa untuk sufi perempuan yang paling masyhur, Rabi'atul Adawiyah. Kalian jangan ikut ya. Dokter Adawiyah itu jomblo seumur hidup. Rabi'ah Adawiyah itu maharnya, dia gak minta apa-apa. Maharnya cuma satu. Kenalkah engkau kepada Allah, wahai calonku? Dijawab oleh calon yang pernah bawa saya dong. Maharnya itu gak ada yang bisa bawa satu. Apa yang dikasih? Mau pulang. Sufyan Ats-Tsauri aja kere rasa. Apalagi sopian-sopian yang kayak gini. Jadi kalian yang menjadi Rabi'ah. Saya ngomong begini, Rabi'ah menyadari ya, yang saya maksud. Rabi'ah itu nanti paling nikahnya memang mahdi ya. Rabi'ah itu sudah. Dia punya murid namanya Rabi'atul Basri. Disebut di kitab. Di Risalah Qushairi. Jadi nanti silakan buka Risalah Qushairi. Nanti ketemu beberapa Asma' Sufiyah, waliyah perempuan. Kalau enggak, cek lagi ke Al-Hilyatul Awliya Pengunuh Ain. Namun persentasenya tetap tidak sebanyak laki-laki ya. Ya, sampai sekarang ini begitu, kiai-kiai itu kalau saya mau. Kiai-kiai sekarang di zaman kita lebih banyak kiai daripada penyanyinya yang alim alama, benar gak? Padahal ngajinya baru, ini apa Al-Fiyah, ini apa Al-Fiyah. Bedanya ini penyalasan. Saya nyusuin anak. Yang ini gak ada alasan saya nyusuin anak. Jadi harus melakukan pelatihannya terus. Jadi memang kondisi biologis perempuan menghalangi mereka menjadi alama. Ini saya gak mendiskreditkan perempuan. Ini jadi tantangan. Bisakah Banat Nahdiyin tidak seperti itu ya. Amin Al-Huli, itu dosennya Bintu Syati. Bintu Syati ini mau hampir-hampir jadi Robi Al-Ghari, gak mau nikah. Hampir. Masuk kelas, ternyata yang dapat membantah dia cuma satu orang. Amin Al-Huli. Jadi dia nulis, kata Amin Al-Huli, apaan sampah, gitu-gitu ya. Ini malah jatuh cinta. Sama dosen yang mata-matain dia, kualanya indah. Jadi dia selama ini dikagumi, dipuji oleh cowok-cowok jomblo. Waduh, wow, puisi kamu wow, tulisan kamu wow, semuanya wow. Giliran sama Amin Al-Huli, takut, gak. Belum ada spiritnya. Ini sama anak SD juga bisa nulis, begitu nih. Barulah kemudian setelah itu Bintu Syafiq menemukan pola-pola
dan dia jatuh cinta kepada orang yang nyala-nyalain dia. Berarti dia jatuh cinta kepada orang yang menghantarkan dia kepada yang dia mau. Nah, itu perempuan yang sudah akhliatnya tinggi. Susah untuk nikah sama mereka. Saya itu masih gregetan kalau orang ngomong, saya cari Hafizoh, biasa. Saya cari Hafiz. Mohon maaf nih para Hafiz-Hafizoh. Hafalan itu bukan simbol kecerdasan. Kalau simbol kecerdasan lebih pintar MP3 dari kita. Benar kan? Nikahnya sampai di pulau-pulau aja. Jadi jangan terlalu tinggi, saya mau nikah sama Hafiz, biasa. Sama cowok-cowok kere itu lagi ya. Saya punya Hafizoh. Hobi dia ngopi. Kami dapat Hafizoh. Padahal yang kena nih dia. Tapi saya yakin di Indonesia, oke, Indonesia memberikan ruang untuk perempuan ngaji sama dengan laki-laki. Insya Allah akan banyak nanti alama yang dari perempuan. Insya Allah tinggal kita nunggu tulisannya. Jangan cuma nulis surat cinta sama sakit hati. Aku rindu lah itu doang. Insya Allah ya. Insya Allah. Tapi aslinya saya tuh takut juga sama perempuan yang cerdas, saya takut aslinya. Ini saya apa ya? Gak tau kalau ini teman kali ya. Teman dibodoh-bodohin. Gitu lah kayaknya. Wallahualam bissawab. Barangkali baik, terima kasih atas segala partisipasi dari hadirin dan hadirat dan juga atas ilmu yang telah disampaikan oleh Abu Yas. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk menutup acara pada sore hari ini, kami mohon untuk memimpin doa kepada Al-Qaram Bapak Jadi Syakiriban, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima'alamta wa'allimna ma yanfa'una zidna ilma nafi'na ya rabbana wa dhurriyyatana tahammuna ashabana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-tayyib. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa sibatika. اللهم اجعلنا حق حق وارزقنا اتباعه وارزقنا البلد البلد وارزقنا به. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Syakir Ridwan. Demikian tadi rangkaian acara silaturahim yang telah berjalan dengan lancar. Sekali lagi semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pembawa acara apabila ada kesalahan maafkan sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.